breaking, kalau kita tengok bola tu apabila rebound balik, kebetulan tempat Sherman berada di tempat. Di sini kita tengok kalau benda tu striker, the right time, right place. Itu yang paling penting, tengok bola sampai ke kaki dia terus. Silapan clearance yang dilakukan oleh Kulmatov menyebabkan terbias Zamazmi dan Kepa Sherman.